Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid JGC, jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sambil menunggu waktu isya, sebagaimana yang tradisi yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, yantaziruna al-isya, mereka menunggu waktu isya. Maka pada tema hari ini adalah tentang masalah bab ta'zir yang ada di fikih jinayat. Apa sebenarnya ta'zir itu sendiri? Sebenarnya secara mudah, ta'zir itu adalah hukuman yang tidak ada di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Dan hukuman tersebut dibuat oleh pemerintah. Tujuannya agar terciptanya kemaslahatan, tidak adanya kriminalitas dan seterusnya. Nah, itu disebut dengan ta'zir. Beda dengan hudud. Kalau hudud memang hukum pidana yang ada diatur di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, dasar dalilnya, kemudian hadisnya dan hukumannya apa. Tetapi kalau ta'zir ini adalah diserahkan oleh pemerintah atau pemegang kekuasaan terkait dengan apa hukumannya, terkait dengan orang yang berbuat zalim atau terkait orang yang berbuat pidana di masyarakat yang bisa meresahkan masyarakat, maka disebut dengan pidana ta'zir. Tentu dasarnya adalah kemaslahatan dan juga dasarnya adalah agar terciptanya ketentraman dan ketenangan dalam masyarakat. Ini dasar daripada ta'zir itu sendiri. Jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang dimaksud dengan ta'zir itu secara bahasa berasal dari kata azzaro, yu'azziru ta'ziron. Azzaro yu'azziru ta'ziron, yang berarti al-man'u, yaitu pencegahan, supaya orang tersebut tidak berbuat kriminal atau tidak berbuat yang meresahkan masyarakat, sehingga butuh pencegahan. Nah, ini disebut dengan ta'zir. Atau supaya orang tersebut tidak mengulanginya lagi. Nah, itu disebut dengan ta'zir secara bahasa, artinya pencegahan. Maka dulu ketika saya di pondok atau pesantren, biasanya kalau misalnya santri-santri yang tidak sholat subuh berjamaah di masjid, itu biasanya dikeprik atau dibangunin sama pengurusnya. Kemudian ketika kumpul pas ba'da isya, siapa yang tidak sholat subuh berjamaah di masjid, pada berdiri, kemudian ditakzir dengan misalnya 10 pukulan dengan rotan itu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Supaya apa? Supaya santri tersebut nanti pada kedepannya dia tidak mengulanginya lagi. Nah, itu disebut dengan ta'zir. Atau kadang-kadang bukan di rotan, biasanya kadang-kadang juga disiram sama air kotoran. Itu kalau di pesantren saya begitu. Biasanya kalau dia melanggar yang lebih berat, misalnya dia pulang tidak izin misalnya, sehingga orang-orang pesantren atau pengurusnya pada nyari, ini kemana nih santrinya, kok tahu-tahu pulang aja nggak izin-izin. Nah, biasanya nanti ketika kembali, nah, dia disiram dengan air kotoran di depan umum begitu. Nah, itu ta'zir juga yang diatur oleh komunitas pesantren tersebut agar santrinya tidak mengulangi perbuatan tersebut. Nah, itu secara gampangnya seperti itu. Jadi ta'zir itu secara bahasa al-man'u, yaitu pencegahan. Atau juga bisa disebut dengan at-ta'dib, mendidik. At-ta'dibu mendidik, ya, mendidik seseorang agar orang tersebut tidak mengulanginya lagi. Nah, itu disebut dengan ta'zir. Wasar'an, dan secara syariat, secara istilah, ta'zir itu adalah al-uqubatul masru'ah,
yaitu hukuman yang memang disyariatkan, diserahkan oleh syariat, oleh Islam kepada pemangku kekuasaan tersebut untuk membuat hukuman agar terciptanya ketentraman, kedamaian, dan keteraturan di masyarakat. Nah, itu disebut dengan ta'zir. Seperti ala maksiatin, terhadap perbuatan maksiat. Kita tahu bahwasanya di dalam Al-Quran atau di dalam hadis Nabi Muhammad SAW kan banyak, janganlah kamu menghina orang lain. Wala tahinu, kan gitu. Janganlah kamu menghina orang lain, atau janganlah kamu berbohong, menyebarkan fitnah. Itu kan memang ada larangannya di dalam Al-Quran. Ada larangannya, ada dosanya. Tapi adakah pidananya? Sedangkan itu merugikan hak orang lain. Nah, maka kasus ini maka masuk ke dalam pidana ta'zir yang ditetapkan oleh pemerintah misalnya atau penguasa untuk menetapkan bahwasanya orang yang berbuat merendahkan orang lain, mencemarkan nama baik orang lain misalnya, maka dihukum seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, begitu sepertinya. Au ghairi zalik, atau hukuman yang lain misalnya yang bukan, kalau terkait dengan sawaun akanat ala haqqillah, terkait dengan hak Allah. Misalnya kalau memang pengen begitu ya, orang yang meninggalkan sholat misalnya, atau orang yang misalnya membuang sampah sembarangan, nah, begitu. Kan ada dalilnya di dalam hadis Nabi terkait dengan orang yang keimanan yang paling ringan itu adalah mengambil sampah atau mengambil kotoran di jalan, kan begitu ada hadisnya. Lalu bagaimana pidananya? Nah, muncullah pidana ta'zir itu sendiri. Misalnya orang yang membuang sampah sembarangan, maka akan dipidana ta'zir segini, 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 dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya adalah ta'zir secara istilah. Ta'zir secara istilah. Misalnya di sini, fissariqoti min ghairi harozin, pencurian. Tapi yang pencurian itu yang tidak memenuhi syarat pencurian yang dipotong tangan, misalnya di bawah nisab, misalnya mencuri tapi 100.000, 20.000, itu kan nggak ada dalilnya di dalam Al-Quran. Walaupun ada dalam Al-Quran ada wasariku wasariqotu, tapi itu kaitannya dengan kalau memenuhi syarat nisab. Kalau tidak, bagaimana hukumannya? Maka ta'zirlah yang berwenang atau mengatur terkait dengan pidana tersebut. Misalnya orang yang mencuri di bawah nisab misalnya 100.000 atau berapapun bentuknya, maka dia di hukum ta'zir sekian-sekian dan seterusnya begitu. Atau misalnya riswah, misalnya menyuap, kan di dalam hadis Nabi ar-rasi wal murtasi finnar, orang yang menyuap dan orang yang disuap itu adalah masuk neraka. Itu bagaimana hukumannya? Hukuman terhadap riswah tersebut ya butuh pidana, buku hukum ya disebut dengan hukum ta'zir. Kira-kira seperti apa bentuknya dalam upaya untuk memberantas suap dan seterusnya. Nah, ini disebut dengan pidana ta'zir, jamaah sekalian. Jadi intinya pidana ta'zir itu adalah pidana yang pembuatan hukumnya diserahkan kepada pemerintah selaku orang yang berwenang untuk menetapkan undang-undang atau menetapkan sebuah hukum, tentu dengan kemaslahatan daripada masyarakat, agar masyarakat tertib, aman, dan seterusnya. Nah, itu disebut dengan hukuman ta'zir. Jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mata yusra'ul al-habsu, kapan disyariatkan al-habsu? Memang ta'zir itu wa yakumu bit ta'zir. Ta'zir itu ditegakkan oleh waliul amr, oleh pemerintah, pemimpin. Wa yakunu ta'zir, ta'zir itu bisa berbentuk imma bidzarbi, bisa berbentuk pukulan misalnya. Au bil habsi, atau penjara. Au bi akhzil mal, atau suruh membayar denda dan seterusnya. Itu bagian dari ta'zir. Misalnya orang yang tidak memakai helm misalnya begitu, didenda misalnya Rp500.000. Nah, itu kan bagian dari hukuman ta'zir, agar masyarakat ya tertib, ya aman, dan seterusnya. Nah, itu disebut dengan hukum ta'zir.
hukum yang dibuat oleh pemerintah yang tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga apa yang disebut dengan al-habsu. Al-habsu itu adalah penjara. Kapan adanya penjara itu? Memang para ulama kebanyakan mengatakan bahwasanya al-habsu itu, penjara itu, di dalam periodenya atau di masa Nabi Muhammad SAW memang sudah ada penjara, walaupun tidak sepopuler zamannya Umar bin Khattab. Di zaman Nabi Muhammad SAW, bahwa Rasulullah pernah memenjarakan seseorang yang dia dituduh melakukan sesuatu pidana, kemudian Rasulullah SAW menahannya atau memenjarakannya. Ini di hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Imam Turmuzi dari Bahas bin Hakim. Anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam habasa rajulan fi tuhmatin summa khali'a anhu. Nah, ini dalil terkait dengan penjara itu memang sudah ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak populer. Ya, karena memang kondisi pada waktu itu kan keimanannya dan seterusnya, jarang sekali para sahabat juga yang berbuat jinayat, berbuat pidana dan seterusnya, sehingga tidak sepopuler itu. Nah, kemudian di zaman Umar bin Khattab, karena mulai banyaknya umat Islam yang masuk Islam, maka wasabata anna Umar bin Khattab kana lahu sijnun, ada sebuah penjara. Wa tabi'ahu fi zalika Utsman, dan juga di zaman Utsman dan seterusnya, itu ada namanya disebut dengan sijn, penjara yang ditujukan buat orang-orang yang melakukan pidana. Selain pidana hudud, selain hudud, kemudian ada yang namanya disebut dengan ta'zir. Bahkan al-habsu itu menurut pendapatnya ulama Hanafiyah itu ditafsirkan dalam Al-Qur'an, au yunfu minal ardi, atau diasingkan di muka bumi ini. Orang-orang yang diasingkan artinya dipenjarakan, diasingkan. Jadi diasingkan itu artinya tidak kemana-mana. Ya, tidak, kalau kita kan tidak diasingkan, bisa ke sini, bisa ke sini, sedangkan di penjara di situ-situ aja. Maka itulah yang menjadi dasar terkait dengan penjara di dalam Al-Qur'an. Ini penafsiran daripada ulama Hanafiyah terkait dengan maksud an-nafyu itu adalah al-habsu. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, macam-macam al-habsu ini, biasanya penjara itu menurut pendapatnya Al-Qurafi Al-Maliki, biasanya yang pertama, yuhbasu al-jani li ghaibatil majni alaihi hibzun li mahallil qisas. Dijelaskan di para ulama terdahulu, bahwasanya penjara itu digunakan buat orang-orang yang biasanya terkena kisos. Kisos itu kan biasanya ada yang namanya al-afu, dimaafkan. Ketika keluarganya memaafkan, kemudian juga atau membayar diat, maka bisa pemerintah bisa membuat aturan hukum terkait dengan takzir, yaitu dipenjara. Dipenjara misalnya 1 tahun karena ia telah membunuh seseorang, begitu misalnya. Atau 5 tahun dia telah membunuh seseorang. Karena apa? Karena memang penjara itu, karena hukuman had itu kan, membunuh itu kan hukumannya kisos dalam Al-Quran. Kemudian setelah kisos itu tidak bisa dilaksanakan karena misalnya membayar diat atau al-afu atau diampuni oleh keluarganya, keluarga korban, maka kisos kan jatuh, tidak jadi kisos dia. Maka untuk mendidik orang-orang yang membunuh tersebut, masa dia nggak kena hukuman, maka bisa dilaksanakan yang namanya hukuman ta'zir, yaitu yuhbas, dipenjara. Atau juga dipenjara karena pencurian misalnya. Karena pencurian tadi misalnya, orang yang mencuri lebih dari nisab, banyak banget sih, selain dipotong tangan misalnya, tambahkan dengan yang lain misalnya, diambil hartanya dan seterusnya, itu bisa disebut dengan hukuman ta'zir juga. Atau dipenjara dan seterusnya, nanti ada macam-macam bentuk hukuman ta'zir itu juga bisa. Karena ta'zir itu secara teori bisa berupa menambah hukuman. Jadi misalnya ketika berzinah itu kan dalam Al-Qur'an, az-zaniatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhumma mi'atu jaldah, bahwasanya mi'ata jaldah. Kalau misalnya orang yang berzina, orang yang belum menikah itu berzinah, maka dia dijilid 100 kali. Nah, kemudian kalau memang tidak bisa membuatnya jera, maka bisa ditambah hukumannya dengan yuhbas, misalnya dipenjara.
Atau misalnya ditambah jilidannya menjadi 120 kali misalnya. Yang 100 jilid itu adalah had, kemudian yang 20 kalinya adalah merupakan hukuman ta'zir. Nah, bisa seperti itu. Atau misalnya dia mengambil harta yang di bawah nisab, atau misalnya yang lain-lain misalnya, nah itu juga bisa. Atau misalnya bisa juga hukuman ta'zir yang al-habsu ini, yang menjarakan ini adalah misalnya terkait dengan pidana-pidana yang tadi bentuknya, misalnya menganiaya, kemudian menzolimi orang lain, memukul dan seterusnya. Nah itu juga bisa dimasukkan ke dalam hukuman ta'zir. Intinya hukuman ta'zir itu adalah untuk memberikan, tujuannya untuk memberikan efek jera terhadap seseorang agar orang tersebut tidak mengulanginya lagi, sehingga ta'diban, ya, mendidik mereka untuk tidak mengulanginya lagi, karena ada ta'zir itu sendiri yang ditetapkan oleh pemerintah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ta'zir juga bisa berbentuk al-qatl, bisa berbentuk dengan pembunuhan, artinya hukuman mati maksudnya. Bisa misalnya, walaupun hukuman mati itu kan ya banyak juga negara-negara lain masih menggunakan hukuman mati begitu. Tapi dalam Islam pun ta'zir itu bisa dihukum hukuman mati. Misalnya contohnya pengedar narkoba. Bukan pengedar, misalnya bandar. Bandar narkoba misalnya, kalau dalam Al-Qur'an kan syaribul khamr. Orang yang meminum khamr kan hanya dihukum arba'in atau samanina jalda. 40 jilid kan. 40 jilid saja. 40 orang yang meminum khamr. Lalu bagaimana orang yang penjual, bahkan pengedar, bahkan pembuat khamr itu sendiri sehingga merusak masyarakat? Maka itu bisa dibuat hukum ta'zir, bisa disebut dengan al-qatl. Bisa misalnya dengan menghukum mati orang yang menjadi bandar narkoba atau bandar minum khamr, pembuat khamr dan seterusnya. Nah itu juga bisa ya, dalam Islam ta'zir bil qatl itu, ta'zir dengan hukuman mati itu dibenarkan dalam hukum Islam terkait dengan tersebut. Bahkan sepakat para ulama terkait dengan tersebut, wa ajma'al ulama, dan ulama berijma' ala jawazi al qatl fit ta'zir, bolehnya hukuman mati itu ya hukuman mati itu ketika dalam kasus ta'zir. Yes. Untuk apa? Untuk membuat efek jera buat orang lain. Jadi kan karena memang berat sekali hukum pidananya, maka kalau memang dia tidak dihukum yang lebih berat, maka bisa jadi bisa menular ke yang lain. Maka bisa dengan pidana yaitu hukuman mati. Nah ini juga bisa hukuman ta'zir itu bisa juga dalam bentuk hukuman mati. Atau tadi dengan memenjarakan seseorang, itu juga bisa dalam bentuk tersebut. Kemudian juga at-ta'zir bil mal, ada juga ta'zir dengan harta. Ada ta'zir dengan harta. Walaupun memang terjadi perbedaan pendapat para ulama, tapi menurut kebanyakan para ulama di sini bahwasanya dibolehkan ya juzu ta'zir bi akhzil mal. Ya boleh ta'zir itu dengan akhzil mal, dengan mengambil harta sebagian supaya orang tersebut tidak mengulanginya lagi. Kayak tadi misalnya, orang yang membuang sampah di jalan, maka dia didenda misalnya Rp100.000. Ya, 100 ribu rupiah. Nah itu kan berarti mengambil harta dari orang yang membuang sampah sembarangan itu. Atau misalnya orang yang misalnya tidak memakai helm misalnya, dengan ditakzir dengan 200 ribu rupiah atau 300 ribu rupiah. Maka dengan efek jera tersebut, maka orang tersebut bisa jadi tidak akan mengulanginya lagi misalnya. Dan itu merupakan salah satu bentuk takzir bi'akhzil mal, yaitu dengan harta. Bisa juga ya dengan ta'zir bi al-akhzil mal, ya, bi akhzil mal, itu juga bisa. Jadi makna ta'zir bi akhzil mal, makna ta'zir dalam mengambil harta itu adalah ya juzu lis sultan, ya, boleh bagi pemerintah itu atau pemegang kekuasaan mengatur at-ta'zir untuk hukum ta'zir bi akhzil mal, dengan mengambil harta bagi orang yang melakukan pidana tersebut. Supaya apa? Supaya dia tidak melakukannya kembali. Tentu cambuk atau sebagai pelajaran ta'diban bagi orang-orang yang melanggar tersebut. Nah, ini disebut dengan hukuman ta'zir. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada pendapat menarik dari Ibnu Taimiyah di sini ya. Taqsimul uqubat fi ra'i Ibnu Taimiyah. Pembagian ta'zir ini menurut pendapatnya Ibnu Taimiyah, ini ada di
Al-Fiqhul Islam Wa'adilatuhu Wahbah Zuhaili ini memang mencantumkan pendapat Imam Ibnu Taimiyah. Ada tiga bentuknya. Yang pertama adalah Al-Itslab. Itslab itu adalah menghancurkan. Misalnya ada tempat kemunkaran ya, tempat kemunkaran, misalnya tempat apa namanya pelacuran misalnya itu kan, kayak di mana tuh, kayak di dulu ya, lama tunggak dulu misalnya dulu, maka bisa dengan itlab, yaitu menghancurkan total, tidak ada sama sekali ya, menghancurkan total lokasi tersebut. Nah ini juga disebut dengan pidana takzir ya, misalnya tempat-tempat kemunkaran dan seterusnya, itu bisa juga bentuk pidana takzir. Atau misalnya menghancurkan rumah, misalnya kalau kita misalnya ada rumah yang tidak berizin gitu. Rumah yang tidak berizin akhirnya digusur gitu, dirobohin gitu, dirobohin oleh pemerintah misalnya karena memang tidak punya izin atau membuat rumah bukan di tempat yang semestinya, maka itu juga bisa dengan pidana ta'zir yang disebut dengan al-itslab. Kemudian juga ada at-taghyir, yaitu dengan merubah. Ini juga sama. Jadi kata Ibnu Taimiyah ini juga dengan cara at-taghyir, yaitu merubah yang tadinya misalnya jadi tempatnya tempat apa namanya tempat maksiat, kemudian dirubah akhirnya menjadi tempat yang bukan maksiat. Ya seperti yang di Jakarta Utara, tadinya Keramat Tunggak itu kemudian dirubah menjadi Islamic Center dan seterusnya. Nah itu juga bisa bentuknya seperti itu. Ini juga hukuman takzir yang bisa diatur oleh pemerintah, misalnya dengan perda atau dengan peraturan daerah atau dengan keputusan gubernur dan seterusnya. Nah itu juga bagian dari takzir ya. Jadi penguasa itu bukan hanya dari level tertinggi, bisa juga level terendah juga, bahkan juga bisa komunitas-komunitas yang dimiliki ya, komunitas-komunitas yang dimiliki, misalnya kayak RT misalnya membuat hukuman, tapi yang jelas musyawarah terhadap warga supaya warga menyetujui hukuman tersebut, supaya mengatur warganya misalnya. Nah itu juga bisa seperti itu. Misalnya orang yang tidak ronda misalnya kan ada, maka dia dihukum denda misalnya Rp10.000 ya buat konsumsi dan lain sebagainya. Nah itu kalau disepakati ya bisa juga disebut dengan hukuman takzir juga. Kemudian yang ketiga adalah tamlik, memiliki ya, misalnya ini seperti orang-orang yang korupsi dan lain sebagainya, itu kan ngambil uang orang ya, kemudian apa ngambil uang siapapun lah bentuknya, kemudian akhirnya ya kemudian harta tersebut kemudian diambil lagi oleh pemerintah, kemudian dimiliki, dilelang misalnya, siapa yang mau membeli ini barang misalnya, kemudian akhirnya masuklah ke pelelangan misalnya, atau kayak biasanya kalau di KPK kan begitu, KPK itu misalnya ada rumah-rumah pejabat yang dulu istilahnya ya, yang dulu dikorupsi sama dia, kemudian hartanya ya banyak banget itu, kemudian diambil oleh pemerintah ya, di ini kan lah bahasanya disita ya, kemudian dijual kembali oleh pemerintah melalui dengan di ke masyarakat bisa, siapa yang mau beli ini dan seterusnya. Nah itu bisa juga dengan cara at-tamlik, bisa juga dengan cara at-tamlik. Ini juga yang diinikan oleh Ibnu Taimiyah terkait dengan takzir ya, macam-macam takzir. Ada al-itslab, ada at-taghyir, juga ada at-tamlik. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, takzir itu orang yang ditakzir itu adalah fayu'azzaru kullu aqilin, orang yang akil ya, bisa akil, berakal. Yang penting dia berakal. Bukan hanya dewasa, bukan hanya balig, bahkan anak kecil juga bisa terkena takzir. Jadi berbeda dengan hudud. Kalau hudud itu kan kalau dia belum balig, maka dia tidak terkena jarimah hudud. Misalnya orang tersebut mencuri kemudian dia tidak terkena potong tangan, tidak terkena wasariku wasarikatu faqtu aydihuma, tidak terkena kalau dia belum balig. Tapi kalau urusan takzir, maka dia sudah balig, mau belum balig, yang penting berakal. Mau dia laki-laki, mau dia perempuan, maka bisa terkena takzir. Misalnya ada anak kecil yang mencuri,
mencuri uang 100.000, maka bisa dengan hukuman ta'zir, misalnya di penjara, ada penjara anak, atau misalnya dididik misalnya, dan seterusnya. Atau kalau misalnya di penjara tidak bisa, misalnya karena mungkin dia terkait dengan sekolahnya, bisa juga dengan membentuk peraturan-peraturan yang lain yang bisa membuat anak-anak tersebut tidak mengulanginya lagi. Nah, ini disebut dengan hukum ta'zir. Jadi ta'zir itu bukan hanya buat orang yang balik ke atas saja, tapi buat anak kecil pun bisa terkena hukuman ta'zir. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah ini penjelasan-penjelasan ulama terkait dengan hukum ta'zir. Kemudian sifatut ta'zir, sifat-sifat ta'zir ini, sifat ta'zir. Yang pertama adalah li ta'zir sifatun. Ada sifat deskripsi atau sifat ta'zir ini, yang pertama indal Malikiyah wal Hanabilah. Pendapat Imam Malik dan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, hakun wajibun lillahi ta'ala iza ra'ahul imam fala yajuzu lil hakim tarku ta'zir. Jadi menurut pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal, seorang hakim itu mesti membuat hukum ta'zir. Jadi ketika ada pidana had, misalnya potong tangan misalnya, maka dia ada pidana ta'zirnya, ada pidana ta'zirnya. Ini pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi ini merupakan hakun wajibun lillah. Pidana ta'zir itu merupakan hak wajib dibuat oleh pemerintah. Fala yajuzu lil hakim, maka tidak boleh hakim meninggalkan hukum ta'zir. Meninggalkan hukum ta'zir, mesti ada hukum ta'zirnya begitu. Ini pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal. Sedangkan wa inda Syafi'iyah, sedangkan pendapatnya Imam Syafi'i, kalau yang tadi pendapat Imam Ahmad dan Imam Malik di kitabnya Al-Mughni Ibnu Qudamah, Mughnil Muhtaj. Kalau yang Syafi'iyah ini di Mughnil Muhtaj. Inda Syafi'iyah, menurut pendapat Imam Syafi'i, laisa ta'ziru wajiban. Jadi ta'zir itu tidak wajib. Maka bagi pemerintah, fayajuzu lis sultani tarkuhu. Boleh tidak ditinggalkan, tidak ada ta'zir, boleh juga dilaksanakan. Terserah, jadi terserah pemerintah mau melaksanakan atau membuat hukum ta'zir atau tidak begitu. Nah, ini menurut pendapat Imam Syafi'i. Berbeda tadi dengan Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal, yang pemerintah wajib hukumnya membuat hukuman ta'zir bagi semua pidana apapun, termasuk pidana had pun, pidana jarimah hudud, mesti ada ta'zirnya, mesti ada ta'zirnya. Sedangkan Imam Syafi'i, dia tidak, dibolehkan bagi pemerintah pilihan, mau ada ta'zirnya, mau tidak ada ta'zirnya, itu terserah daripada pemerintah itu sendiri. Nah, ini yang diinikan oleh para ulama. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian turuku isbati jarimati ta'zir. Bagaimana caranya agar jarimah ta'zir itu dilaksanakan? Ya sama biasanya dengan al-iqrar, ya, dengan pengakuan atau pernyataan, atau dengan bayyinah bukti, atau dengan asyahid, ada atau dengan saksi. Ini bedanya dengan jarimah hudud, dengan jarimah ta'zir itu ada yang disebut dengan ilmul qadi. Ilmul qadi itu adalah analisis daripada orang yang memiliki pengetahuan. Makanya biasanya kalau dalam persidangan itu ada yang namanya saksi ahli, kan begitu. Biasanya kalau kita melihat persidangan-persidangan itu ada namanya saksi ahli. Itu saksi ahli itu buat apa? Buat menentukan ini orang layak dipidana atau tidak, begitu. Atau misalnya layak berapa tahun atau tidak, atau memang ini bersalah atau tidak. Itu namanya disebut dengan dalam bahasa syariahnya. Nah, ini disebut dengan, berbeda dengan had, ya. Kalau had itu tidak ada yang namanya ilmul qadi. Tidak ada yang disebut dengan pengetahuan daripada atau analis daripada hakim, tidak ada. Kalau hudud, ya hudud. Kalau misalnya dia mencuri yang sudah di atas nisab, ya sudah potong tangan, enggak bisa analis-analis lainnya. Karena sudah ditentukan dalam Al-Qur'an sudah ditentukan. Tapi kalau misalnya ta'zir itu bisa ilmul qadi. Bisa mengambil pendapat dari orang-orang yang berkepentingan, misalnya orang-orang yang pintar, misalnya qadi, orang hakim, atau misalnya ahli dari mana dan lain sebagainya, itu juga bisa. Nah, ini bedanya antara had dengan ta'zir. Jadi jarimah ta'zir itu bisa diambil bukti-buktinya, kan kalau misalnya di pengadilan ada saksi, kemudian ada istilahnya bukti, kemudian ada misalnya bayinah, bukti, saksi, kemudian pengakuan dan seterusnya. Maka kalau ta'zir itu tambah satu, yaitu dari analisis atau dari sumber-sumber.
misalnya dari pakar para pakar-pakar terkait dengan pidana tersebut. Nah, ini juga bisa disebut dengan ta'zir. Sampai di sini ada diskusi jamaah sekalian sebelum lanjut ke bahasan sedikit bahasan perdata ya, terkait dengan saksi, kemudian bukti dan seterusnya terkait dengan pidana ta'zir. Taib jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah kita jelaskan terkait dengan pidana ta'zir. Jadi secara hukum Islam memang ada istilah fikih jinayat. Fikih jinayat itu fikih pidana. Ada hudud, ada ta'zir. Hudud itu yang telah ditetapkan hukumnya di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis. Sedangkan ta'zir itu adalah yang tidak ada hukumannya di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, kemudian pemerintah atau bersama masyarakat, mungkin suro lah kalau misalnya ini sekarang suro, untuk membuat sebuah peraturan agar masyarakat tertib, ya, aman, damai dan seterusnya, maka disebut dengan hukuman ta'zir. Dibuatlah peraturan, itu disebut dengan ta'zir. Itu memang ada di dalam hukum Islam. Kemudian yang selanjutnya jamaah sekalian, sedikit lagi terkait dengan hukum perdata. Ini juga dalam hukum Islam ada juga namanya hukum perdata. Biasanya hukum perdata ini ada di pengadilan. Seperti misalnya saksi, tuduhan. Pembahasan yang pertama adalah terkait dengan ad-da'wa, tuduhan. Ya, biasanya kan kalau di pengadilan itu ada yang menuduh begitu ya. Ada pihak yang penggugat bahasanya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu penggugat, tergugat. Penggugat atau tergugat. Nah, dalam Islam namanya ad-da'wa. Da'wa itu ada tuduhan, yaitu ikhbaru bihaqqin lil insani ala ghairihi indal hakim. Dia memberitahukan kepada apa namanya hakim itu terkait dengan perbuatan manusia tersebut. Perbuatan manusia tersebut namanya disebut dengan penggugat. Penuduh lah, penggugat. Misalnya ia kabarkan kepada hakim bahwasanya, wahai hakim, saya menuduh saudara Pulan ini mencuri atau membunuh atau mencuri harta saya atau membunuh misalnya siapa-siapa dan seterusnya. Nah, itu disebut dengan ad-da'wa, tuduhan yang dilemparkan kepada hakim atau majelis hakim. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan tuduhan. Nah, kemudian di dalam syariat Islam itu ada dalilnya di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Baihaqi dan Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau yuqton nasu bidakwahum ladda'a rijalu amwalihi qaumin wa dima'ihim, lakinnal bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara." Andai kata manusia itu diberikan tuduhan-tuduhan tanpa bukti, tanpa apapun, menuduh, menuduh, menuduh dan lain sebagainya, maka akan kacau. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakinnal bayyinatu, kalau pengen menuduh maka harus disertakan dengan bukti-bukti. Lakinnal bayyinatu alal mudda'i, maka bagi orang yang pengen menuduh seseorang itu harus ada bukti-buktinya. Apa kira-kira buktinya? Apa ada saksinya, apa ada yang melihat, atau ada CCTV-nya, atau memang ada ada misalnya yang pengen kita tuduh itu orang tersebut, kira-kira apa buktinya? Maka itu bagi orang penuduh itu harus ada bayyinah. Lakinnal bayyinatu alal mudda'i, kata Rasulullah SAW. Jadi bukti itu mesti harus dihadirkan di pengadilan bagi orang yang pengen menuduh seseorang. Wal yaminu ala man ankara, dan bersumpah, cukup bersumpah bagi orang yang tertuduh. Misalnya kita menuduh orang kemudian gak ada buktinya, ya sudah, orang yang tertuduh tinggal bersumpah saja di depan hakim, wahai hakim, demi Allah saya tidak mencuri. Sudah selesai, dia akan terbebas kalau orang yang menuduh tidak ada buktinya. Kalau orang yang menuduh ada buktinya, baru itu yang tertuduh bisa membantah dan seterusnya. Makanya kalau pengen menuduh seseorang di majelis hakim, maka harus ada bukti dan seterusnya. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakinnal bayyinatu alal mudda'i wal yaminu ala man ankara. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang yang menuduh pun, nah itu ada syarat-syaratnya. Pertama, ahlul aqli wa awit tamyiz. Ya, dia berakal, bukan gila. Kemudian orang tersebut antakuna da'wa fi majlisil qadha. Dia menuduhnya itu di majlis hakim.
bukan di sembarangan tempat. Misalnya nuduh di rumah, kamu mencuri ya, kamu mencuri ya, nggak bakalan bisa dijadikan bukti hukum, tidak. Harus di pengadilan, harus di tempat sidang itu. Buktikan di pengadilan bahwasanya saya menuduh dia mencuri begitu. Nah kalau dia sudah begitu baru masuk ke pengadilan dan bisa dihukumi. Tapi kalau misalnya dia menuduhnya di tempat-tempat lain, di pasar atau di rumah, kamu mencuri ya, itu tidak bisa dijadikan dasar atau tidak bisa dijadikan hukum. Makanya antakuna da'wa fi majlisil qodo, maka da'wa itu, orang yang menuduh itu mesti ada tuduhannya itu di majlis qodo, di majlis hakim. Li'anna da'wa la tasihhu fi ghairi hazal majlis, karena tuduhan itu tidak sah selain di majlis al-qodo tersebut. Jadi tuduhannya tidak bakalan sah, nggak bakalan didengerin oleh pemerintah atau nggak bakalan didengerin kalau misalnya tidak di majelis hakim. Tapi kalau di majelis hakim ya nanti jadi hukum, keputusan pengadilan bahwasanya Anda bersalah. Udah, keluarlah hukumannya itu, Anda bersalah. Kenapa? Karena menuduh di depan hakim atau di depan majelis hakim. Kemudian yang ketiga jamaah sekalian, tuduhan tersebut jelas kepada siapanya. Nah ini juga menjadi syaratnya. Fala takbalu da'wa ala ghaibin, maka tidak boleh menuduh sembarangan. Siapa yang dituduh itu harus jelas. Siapa yang dituduhnya itu harus jelas. Kemudian yang kedua, yang keempat adalah ayyakunal mudda'i bihi syai'an ma'luman. Orang yang menuduh itu atau tuduhannya itu benar-benar tuduhan yang jelas. Ya misalnya dijelaskan tuduhannya apa ininya, dasarnya. Misalnya saya melihat dia mencuri begini, ini saksinya dan seterusnya. Itu harus berkata di depan hakim. Nah ini baru bisa masuk ke ranah pengadilan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kalau sudah begitu baru kemudian muncullah yang disebut dengan takodi, proses tahakum, proses hakim nanti. Setelah itu baru hakim memutuskan. Setelah menghadirkan saksi-saksi, kemudian bantahan daripada terduga itu atau yang terpidana atau istilahnya yang tergugat, misalnya dia membantah. Kira-kira apa bantahannya? Kalau misalnya dia punya bantahan juga dia harus menghadirkan juga. Saya tidak ada, saya tidak mencuri. Begitu. Waktu itu saya, Anda kapan bilangnya Anda mencuri? Saya waktu itu sedang pulang kampung misalnya begitu. Nah itu dia harus dibuktikan juga, pulang kampung misalnya ini tiketnya atau saya saksinya, saya lagi pulang kampung di hari tersebut. Itu harus ada bukti-buktinya juga di pengadilan. Nah, itu juga begitu, dalam Islam juga harus ada tuduhan, kemudian tuduhannya, kemudian yang dituduh itu juga berhak untuk membela diri, berhak untuk membela diri. Sampai sini ada diskusi jamaah sekalian. Kalau bohong itu hukumannya dalam Islam memang dosa. Tidak boleh. Kan kita dalam hadisnya tahu kan, iyyakum wal kadzib. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, kan begitu dalam hadisnya. Berbohong itu bisa mengantarkan ke kecelakaan atau kemusnahan. Iya, hoax, iya betul. Iya, itu bagian dari hukuman ta'zir. Misalnya kebohongan. Kalau misalnya berbohong sendiri itu enggak. Biasanya kalau hukum pidana itu dia menyangkut orang lain. Kalau mencuri kan orang lain yang dicuri. Tapi kalau dirinya sendiri, misalnya dia berbohong begitu, biasanya ya dosa saja, dosa kepada Allah dia berbohong. Tapi kalau hoax itu kan istilahnya dia berbohong tapi kena publik begitu, kebohongan publik. Maka istilahnya mengganggu tatanan masyarakat. Maka bisa membuat hukuman ta'zir, misalnya pidana hoax, pidana bohong, berbohong di depan publik dan lain sebagainya. Itu juga masuk dalam pidana ta'zir. Boleh dia, misalnya berapa, 5 tahun atau 3 tahun, tergantung aturannya seperti apa. Jadi masuk ke hukuman ta'zir. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit lagi, ini turuku isbatil haq. Nah, tadi ketika di pengadilan itu nanti ada prosesnya. Yang pertama namanya as-syahadah. Saksi-saksi dihadirkan. Saksi-saksi dihadirkan. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW dikatakan ini, kata Rasulullah, al-bayyinatu 'alal mudda'i
syahadaka au yaminahu, bahwasanya orang yang menuduh mesti menghadirkan bukti-bukti, diantaranya adalah kata Rasulullah, baik itu dua orang saksi atau lebih, atau sumpahnya dia dan dia melihat dan seterusnya. Nah ini juga terkait dengan proses pidana tersebut ketika di pengadilan. Maka di dalam Al-Quran wastashhidu shahidaini mir rijalikum, kan banyak di dalam Al-Quran, wa ashhidu zawai adlim minkum, ini adalah ketika di proses pengadilan mesti ada saksi-saksi, itu juga mesti. Ya saksinya ya syaratnya dia harus berakal, kemudian melihat benar, mendengar, atau misalnya melihat, bukan hanya saksi palsu. Kalau saksi palsu kan nanti ada pidananya itu. Nah kalau ada pidana palsu, saksi palsu itu bisa kena takzir juga. Karena takzir, karena kan di dalam Al-Quran atau di dalam hadis saksi palsu kan termasuk dosa besar ya. Yaminul gomus ya, saksi palsu begitu kan, termasuk dosa besar. Pidananya apa? Nah makanya hukuman takzir lah yang bisa menentukan, misalnya di saksi palsu misalnya 5 tahun penjara, kan ada yang di pengadilan itu bersaksi palsu dia. Nah kalau ketahuan ya udah dia terkena pidana saksi palsu tersebut. Ada lagi jamaah sekalian. Kemudian yang kedua adalah al-iqrar, pernyataan atau penetapan atau pernyataan gitu. Pengakuan, misalnya di depan hakim dia mengaku bahwasanya saya misalnya tidak mencuri, itu juga merupakan salah satu bukti juga. Ya tinggal dibantah yang lain, benar enggak begitu dengan bukti-bukti yang lain. Itu iqrar juga, itu termasuk bagian dari alat bukti juga. Ya, berdasarkan pernyataan daripada seseorang ini bahwasanya dia tidak mencuri misalnya, atau berdasarkan dari pernyataan ini dia tidak mencuri misalnya begitu, itu juga bisa dimasukkan dalam proses pengadilan itu. Kemudian juga selain al-iqrar, al-yamin ini juga penting juga, yaitu sumpah. Jadi memang kalau di pengadilan biasanya sebelum itu sumpah dulu ya, itu pasti semuanya bersumpah bahwasanya saya akan demi Allah misalnya saya akan mengucapkan dengan sebenar-benarnya dan seterusnya. Itu al-halafu billahi amamal qadi, bersumpah dengan nama Allah di depan hakim gitu ya, bahwasanya isbatul haqqi awil fi'il, misalnya saya melihat atau tidak melihat atau mengerjakan atau tidak, itu juga disebut dengan proses di peradilan seperti itu dengan al-yamin, dengan sumpah. Maka di dalam hadis Nabi, al-yaminu ala niyatil mustahlif, yaminuka ala mayusaddiquka bi sahibuka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya sumpah itu kalau dua-duanya bersumpah misalnya. Yang satu yang menuduh, saya benar-benar melihat dia mencuri. Kemudian yang ini dibilang, saya bersumpah, saya tidak mencuri. Sama-sama bersumpah begitu. Tapi enggak ada bukti sama sekali, maka yang dimenangkan adalah yang tertuduh. Berarti dia ini tidak mencuri. Kenapa? Karena dia yang menuduh tidak membawa saksi atau membawa bukti-bukti yang lainnya. Kemudian juga al-kitabah dengan tulisan ya. Tulisan misalnya ya dengan kayak sekarang itu bentuknya bisa isbatul haq biwasitati dalil kitab. Ya misalnya dengan ya kalau sekarang kan ada sidik jari dan seterusnya. Itu termasuk bagian dari bukti-bukti di pengadilan juga bisa. Al-qoro'in atau misalnya tanda-tanda ya, misalnya dengan melihat keluarganya dan seterusnya, itu juga bisa dijadikan alat bukti juga. Nah, juga yang paling penting ini kalau misalnya di pidana takzir ini adalah al-ilmu saksi, yaitu ilmu ya. Ilmu artinya analisis daripada para pakar itu ya. Biasanya ada saksi ahli ya. Saksi ahli itu juga bisa berpengaruh terhadap proses peradilan atau terkait dengan hukuman takzir. Ini yang dijelaskan di fikih jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada diskusi, tafadhol jamaah sekalian. Jadi sebenarnya memang dulu kan ketika di Andalus itu kan, Andalus itu di mana tuh? Di Spanyol itu kan dulu namanya Andalus. Memang ketika zaman-zaman kemasan Islam itu ya itulah diambil lah itu istilahnya buku-buku terkait dengan khazanah keislaman, dibawalah ke Eropa, kemudian Baghdad pun sama itu ketika dihancurkan oleh Mongol itu ya, diseranglah Baghdad sampai hancur, kemudian kitab-kitabnya pun diambil semua. Pas waktu itu Baghdad itu sangat
sangat zaman keemasannya, sehingga sekarang ya ya inilah ya khazanah Islam yang luar biasa yang kita miliki, bahkan sudah dijelaskan di zaman dahulu. Makanya di zaman sekarang mesti kita tingkatkan lagi keilmuan-keilmuan kita semua dari segala sisi. Baik, di zaman sekarang ada diskusi sebelum kita tutup, mudah-mudahan bermanfaat terkait dengan fikih jinayat. Mungkin di pekan yang akan datang kita ganti temanya menjadi fikih muamalah atau fikih muamalah. Baik, sama-sama kita akhiri kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma dika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.